apa? Syarah, matan, apa hasiah? Syarah. Syarah, nyarain apa? Menurut KKJ, nyarain ini gampang apa melarang? Kalau menyarai itu gampang-gampang susah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau syarah menurut ta'ala. Amin, amin. Apa kakek memiliki cita-cita yang lebih jauh dari salah satu? Mungkin masih ada. Oh, mungkin masih ada, ya guys. Memperkuat agama, jadi jangan takut untuk menyarai kitab. Nah, sebetulnya menyarai kitab itu bukan lebih dari baju lari. Iya, baik. Malah tak tante bagi hati kemana tak ya. Masa nip saya salah lagi. Terserah lu sendiri. Kakek dia mau menyarai kitab senyaman aja malam apa siang, pagi, atau bila? Menurut saya larut malam. Oh, larut malam. Jam berapa? 12 kuat. Ya, kakek. Mak bisa ngarang kitab, Rek. Ceritan dia teman. Iyalah, jujur-jujuran wae lah. Kenalah, tapi ini saya memberi nama ini biar memberi motivasi kepada orang santri agar apa? Tidak ragu untuk menyerai sebuah kitab. Begitu. Aja pada short, pada shin ya. Asal dia ada nama. Siapa? Syekh Marzuki. Asyin siapa? Marzuki. Asyina, Asyin apa? Senyarai. Siapa nama lengkap senyarainya? Ahmad Bisri. Santri itu? Siapa saja? Senyarai kita berjumpang aslinya. Mungkin pada pesan yang ingin disampaikan ke penonton malah bisa ngarang kita magakinya. Iya, bila boleh nanti pesan dari musonim langsung, bila boleh. Saya ingin kepada semuanya untuk bisa mengikuti metode mustaqim. Saya itu 5 hari bisa. Ceklo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngetes sendiri. Siap ya, saya kata lo. Siap, tekuk mic itu gitu. Benar udah bumi. Operator. Dawe yang penonton kenal kafe saya telo ya. Saya Bun Kanandre, Bun Dejen, nama Kromli, Kati Media, pernah siaran langsung dia tentang Facebook. Iben kira Hasan deh viral di Facebook. Viewers saja para berapa? Para saya gue ya, sangat atas petongkoloan tentang Facebook siaran langsung. Busri Kati Media dia. Ada beli ada buka sifat Allah operator tapi mun kemat beli tes aja ya tak levelnya ya tua injek kita mulai tua awal belum apa lagi ini ya terus enjang gak kira kira kita ya ah jauh bagus mungkin apa syarah mata apa hasiah Syarah, nyarain apa? Kitab Allah. Akidatul Allah, nyaman kita apa kakek? Apa? Nyaman apa? Ar-Ramli ala syarih akidatul Allah ni. Inyamai Ar-Ramli. Inyamai di TV. Ini bagus. Keng, ada nama manuskrip pemare setelah kibang itu ya? Sudah ya? Sudah. Operator mungkin bisa ditampilkan ke tempat Pak Ar-Ramli sekilas baik, titik. Ya hari ya. Iya. Iya, kalau di TV itu. Coba terangkan mengenai ini. Arsala anbiya dail fatonah bisik wa tablighi wal amanah. Ya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala anbiya dail fatonah bisik wa tablighi wal amanah. Isyarat ini ada mobil kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau syarih menunggu ta'ala. Rahim Allah. Amin. Allah Ta'ala Azza wa Jalla.
أرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالصفات الواجبة وهي أربعة: الصدق والأمانة والتبليغ والفضالة. والصفة الرابعة الدليل وهو الكلمة. Ilin jeli ni kan, nggak kena ulang kan kira. Tapi kan boleh terusnya kan, benda kan? Ya ada. Itu terusnya dia, kakek nerangi apa? Selain dari sifat yang wajib bagi para rasul, fadhana, siddiq, tabligh, amanah. Kena bi burhana? Ya. Ya kakek, mak bisa nerangi tamre, ceritan dia mana? Iya lah, jujur-jujuran baik lah. Pilih kaki ngarang dia. Senolit tepang dia, tepang dia. Adik. Iya, lajar tidak ada mak, kaki pengalaman, nah. Mak bisa ngarang kitabnya. Adik teman-teman. Karena saya terinspirasi dari Gus Muhammad yang sudah berapa tahun mondok di Pondok Pesantren Mustida Giri, sudah bisa menyari beberapa kitab. Lagi-lagi, minyame Aromli, kaya apa? Karena saya terinspirasi dari imam-imam dan para ulama dalam kitab dan juga guru saya dan juga nama saya. Berarti banyak alasan menikah Romar karena apa lah ya? Ya. Tapi aslinya mau tekan nama, menyamai Ar-Romli ya tak masalah sih. Ingat Imam Sarkowi, banyak kita menyamai Sarkowi, Al-Bajuri, Imam menyamai Al-Bajuri ya. Sip nyaman. Mungkin pada pesan yang ingin disampaikan ke penonton, malah bisa ngarang kita lagi ya. Iya, bila boleh nanti pesan dari musonim langsung, bila boleh. Ayo, ada yang mau nonton? Cik ada yang mau nonton? Munonim. Tembus pandang. Dan cuma pesan saya, saya cuma sampaikan undangan, semoga para penonton dan baik di sosmed atau yang hadir pada malam hari ini, semoga bisa meniru Gus Muhammad yang bisa meniru kita. Sudah, ya, siap, bagus. Ya, bagus. Sintunga, Hasan. Adik, kembali ke gila aja. Operator. Sifat Allah, sifat Allah dia. Langsung. Kaki, jangan karang kitab dia. Syarah, matan, hasiah. Syarah. Nyarain apa? Sama seperti saudara saya. Bandar, kita panggil itu apa? Siapa mengarang kaki itu apa? Kita tak tahu. Hazir. Saya Marzuki ya. Coba buka kita bang. Apa nyamar kita bang lagi? Al Hasani ala Sharhil Akidatil Awwal. Ijamai orang ini ya. Al Hasani. Sip. Arian. Kita pilih lagi sebagian tu. Coba terangki sepintas. Arian. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kepada semuanya. Wajahizun bifatlihi wa adlihi tarkuli kulli mungkinin kafi'ihi. Sudah jelas bahwa sifat yang jaiz pada Allah itu, ini dari syarahnya qala syaikh, wa amal jaizu fi haqqi ta'ala fi'lu kulli mungkinin aw tarkihi. Jadi fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Musannif cek salah lagi. Terserah musannif. Jadi sifat yang jaiz itu fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Di sini saya mencari qawluhu mungkin. Mungkin itu apa? Itu huwa alladhi yajuzu alaihi alwujudu wal adamu. Sesuatu yang bisa ada dan juga tidak. Karena apa? Seperti apa? Seperti makhluk dan rezeki dan sesamanya. Dan mungkin jodoh mungkin. Nyaman ya dengar. Yakni annahu yajuzu alallahi ta'ala ayyujada al-mungkina wa yujuzu alaihi alla yujadahu. Jadi Allah Ta'ala itu yes. Kakek, arah apa wak nyari lagi di dalam Allah, mak, benih selain.
karena kitab ini kitab yang mungkin mudah untuk dipelajari bagi santri. Kepala muda yang melarat itu kayak gimana cara dia? Sarah itu memperlarat, mempersulit, apa mempermudah ya? Memperbanyak keterangan. Oh, memperbanyak keterangan. Memperluas. Memperluas. Iya, ya, sih bagus. Ya terus, mungkinnya Mat Romli, nyame Ar Romli banyak alasan. Niro ulama, ya niro pengasuh dina, pas ya, yang terpenting namanya Bibi. Mun Al Hasani itu dia Roma. Yang pertama itu ya mungkin nama saya. Biar lebih terkenal. Tapi ini saya memberi nama ini biar memberi motivasi kepada orang santri agar apa? Tidak ragu untuk menyerai sebuah kitab. Begitu. Menurut kakeknya nyarai ini gampang apa melarat? Kalau menyerai itu gampang-gampang susah lain dengan apa membuat kitab, mengarang kitab. Arab apa lah? Ya karena kita mempunyai apa referensinya itu sudah ada kalau menyerai kitab. Ya mungkin pesan langsung ke penonton. Ayo cukup menonton aja ke layar. Sebelumnya saya tidak pantas untuk beri pesan kepada semuanya. Tapi saya hanya ingin beri pesan kepada semuanya. Kita di pondok belajar. Belajar untuk apa? Untuk bisa memperkuat agama. Jadi jangan takut untuk menyari kitab. Harus mempunyai diri-diri sendiri. Oh saya bisa. Jangan tidak bisa. Karena apa? Itu dari hati. Mungkin saya ingin kepada semuanya untuk bisa mengikuti metode mustaqim. Saya itu 5 hari bisa menambah ilmu dari guru saya yang tercinta ini, memberi motivasi kepada saya untuk lebih giat belajar. Jadi saya ingin kepada santriwan dan santriwati untuk lebih giat belajar, menggapai cita-cita yang lebih tinggi. Mungkin itu, maaf. Lagi saya memang tidak pantas. Kaki majik beda nak. Mak bisa, coba rahasia beda ini di rumah. Rahasia pede itu ya saya memang dulu tidak pede, tapi saya itu dulu pernah ketika naik ke kelas 1 Tsanawiyah, saya itu sulit untuk apa? Untuk belajar. Karena apa? Para ustaz yang lebih dari saya dulu itu kan tidak tahu apa-apa, saya ditekan hingga akhirnya muncul motivasi, saya harus bisa, masa saya kalah? Katanya santri bisa apa? Saja. Wis, tepuk tangan kalian belum? Ya malah seru ada ya. Kau meminta santri itu bisa apa saja ya? Santri itu bisa apa saja. Nyarai kita berdua banget sih. Ayo, isi terakhir. Buka anak kalian belum? Tampilan awal. Siapa dosa bela? Langsung kau mungkin ngetes ya kita level ya salah kan pada taktik media ada ya murengis. Ayo kakek nyari kita oke kan apa yang nanggu sini apa ilzamut tauhid saran apa pada apa mau nyari gitu terawal sebenarnya kalau masalah itu ya hanya ingin memperluas wawasan. Yes. Coba buka saran dari Bu Sri. Tampilan sekilas, wey. Arya. Nyarain atau apa lagi? Dua nadon. Iya, si pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabah dufang dan diwujudin kearifan wajibin dah yang syirinan kita. Coba terakhir langsung. Jadi sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala itu ada 20 sifat. Nah, diteruskan oleh musannifnya, Allahu mawjudun tadi membagi mukhalifun lil khalqi bil idlaki. Qala syarif, fal wujud. Wujud ialah sifat subutiyah atau sifat tetap. Aja pada syad pada syin ya. Asyadnya artinya apa? Musannif. Siapa? Syekh Marzuki. Syin siapa? Marzuki. Syinah, syin apa? Senyarai. Siapa nama lengkap senyarainya? Ahmad Busri. Ada yang lengkap boleh? Ahmad Busri udah ada ya. Sip, bagus. Oke gitu. Kakek, ini nyamai ilzamut tauhid, nggak benih nyamai Al-Busri apa?
Takori ya. Sebetulnya menyerahi kita itu bukan bukan untuk mencari popularitas. Iya baik, malah tak tantang lagi tuh kemana tantang ya. Itulah saudara. Akan tetapi menyerahi kita itu untuk mempermudah orang yang ingin membaca dan tujuan memberi nama Ilmu Tauhid itu ya sesuai namanya untuk menetapkan tauhid. Malah apa ya? Akhirnya yo nggak puisi lagi aja. Dari apa? Jangan mengukur sebesar apa tanganmu, tapi seberapa kuat mereka memegang sebuah jiwa kan deh ya. Kakek dia mau ngarang kitab senyaman aja malam apa siang pagi atau bila? Menurut saya larut malam. Oh, larut malam. Jam berapa? 12 lebih. 12 lebih. Sampai sahuran. Semampunya. Semampunya. Oh iya. Mau malam kita ganggu jin ya. Apa jin saya bantunya Rael? Insya Allah kita karo HP saya ganggu. Oh HP. Oh ganggu dari HP aja. Ampun kita kapan? Ampun kita kemarin loh. Berarti yang kayak gini HP aja berbahaya. Insya Allah cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Arah apa lagi? Karena HP lebih canggih dari TV. Yes. Berarti dunia tadi neng genggaman ya lah neng HP. Enggak saja. Ya mungkin kakek. Mungkin dari saya ketelok ada kakek sedih muda. Bener kan? Mau dari pastur tuh, gue kakek pada muda. Mau dari umur tak tahu tuh. Bener? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Ya. Boleh mungkin boleh pesan. Silakan ke penonton. Ini nak ada di tengah. Paling nyaman. Sip. Kalau pesan saya, kita itu harus mempunyai tekad. Di balik itu juga ada usaha. Maka dari itu, seperti kata saudara saya tadi, gapailah cita-citamu setinggi langit. Gitu saja. Berarti cita-citamu di langit ya? Bukan seperti itu maksudnya. Dari apa? Kejarlah maksimum meskipun jauh lah. Meskipun jauh. Berarti salah kita menjaga jauh. Apa kakek memiliki cita-cita yang lebih jauh dari salah kita? Mungkin masih ada. Oh mungkin masih ada, ya bagus. Ya mungkin tepuk tangan dulu untuk saya terlalu. Jadi mohon bila juga kalau geng tes banyak. Tes. Tertes masuk lip. Jadi olahraga dia dulu. Yowis silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya sekarang juga. Yowis sirogi. Ya mungkin tepuk tangan terakhir ya. Santri itu Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Ikuti kami terus di Facebook, Instagram, atau di YouTube. Namanya sama Mirobli Atakrini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Ikuti kami terus di Facebook, Instagram, atau di YouTube. Namanya sama Mirobli Atakrini. Sekian, terima kasih.